ada tamu lewat. Kedatangan Triumph Bonneville yang apa tahunnya agak lama lah, sekitar di tahun 2010 ke bawah. Ini sekarang motornya emang raw-nya waktu datang ke kita sudah custom, cuma masih belum terbentuk konsepnya. Nah, sekarang kita benahin lagi, jadi kita mau benar-benar konsepnya itu dipadetin lagi. Nah, sekarang alhamdulillah sudah jadi. Udah semua, udah kubah. Ini sih kalau dilihat, konsepnya apa ya? Retro. Ya, retro, terus ke... modern. Ya, modern, neo lah. Neo-neo. Sama, karena bannya multi-purpose, jadi kayak agak tracker juga. Tapi belakangnya kayak bobber banget, gitu. Gak bobber sih, ya kayak tracker gitulah. Jadi kita cuma bisa ngikutin apa owner yang pengen. Jadi kita pasang-pasangin part. Kita mulai dari depan dulu. Dari bagian dashboard kita udah pasang master rem dari Brembo RCS19. Kenapa? Karena di next projectnya si velgnya mau diganti pakai double disc. Jadi nanti di sini kiri kanan mau dipakein Brembo juga. Jadi sementara kita pakein RCS19 dulu biar besoknya nggak usah ganti master rem lagi. Biar sekalian. Udah gitu, tabungnya sama bracketnya kita ganti pakai wear 3 karena awalnya dia masih aksial yang menyatu dengan master rem. Udah gitu, spionnya kecil-kecil cabai rawit pakai puik, jadi nambah kesan lebih ke customnya, lebih ke vintage-nya dapat. Udah gitu, bagian pengerem perkoplingan duniawi kita pakai enteng-enteng dari Akosato. Karena jujur kemarin pas dipakai aja masih standar, RX-8. Salam JDM. Salam JDM. Gitu kalau emang kita mah kalau cewek lewat mah biasa, JDM lewat begitu. Jadi koplingnya kita pakai Akosato Level Class yang jauh lebih ringan, pivot 24. Jadi jujur waktu kemarin kita pakai sempat berat banget, pegel di bawahnya pas lagi jalan-jalan kayak macet sama lagi jauh-jauh juga agak pegel. Jadi kita pakai Akosato yang pivot 24, jauh lebih ringan, jauh lebih enak lagi. Dan waktu datang ke sini juga motornya udah shocknya udah diganti pakai Ohlin depan belakang. Ohlin Fox sama Ohlin yang di belakangnya. Ini serinya yang khusus Triumph kalau nggak salah. Yang depannya Universal. Ya udah gitu. Bannya juga udah diganti pakai double dual purpose. Dan sekarang knalpotnya. Kemarin Xiaomi-nya pengen yang awalnya kan dia ke kiri semua knalpotnya. Looks-nya, dari looks-nya sih agak kurang, sama suaranya kurang keluar. Jadi pengen diganti dari 2-in-1, jadi 2-in-2, jadi 2 keluar 2. Jadi suaranya bakal lebih gede. Apalagi mintanya di bawah, di kolong, biar kesan kesan restronya sama kesan gaharnya suaranya lebih enak gitu. Kita juga udah wrapping si pipanya pakai SOS wrap yang warna hitam, jadi kesan retronya dapat lagi. Dan gitu apa lagi ya? Nah itu. Ablar. Nah, itu IR lagi servis biasa. Oh ya, headlamp-nya. Headlamp-nya kita ganti juga pakai yang Daymaker. Jadi hari ini ada yang ulang tahun. Ulang tahun. Jadi ada traktiran di Padang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi. Iklan dari koko-koko yang bejat. Yes. Happy birthday. Happy birthday. HBD. Iya, HBD. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi lampu depannya udah pakai Daymaker, jauh lebih terang, jauh lebih keren lagi karena ada beberapa titik tuh. Jadi ada DRL-nya juga kecil. Sama oh iya kita juga custom bagian spakbor belakang, lampu sama jok. Jadi yang depannya ini kita kecilin lagi, kita custom. Jauh lebih kecil dibanding standarnya kan gede itu. Ya sekarang kita kecilin lagi, plus minus lah. Mau tampang dengan gaya, ya pasti ada minusnya. Minusnya mancur. Mancurnya depan belakang. Yang belakang juga kita custom. Yang ininya tadinya ada spakbornya ke sini, cuma kita custom. Jadi plat bawahnya kita buka, kita tempel sama lampu ininya kita ganti pakai yang LED gitu.
Udah gitu juga joknya. Joknya Triumph kan agak tinggi. Ownernya pengen yang gayanya benar-benar masuk ke konsep banget vintage tracker kali ya. Jadi si joknya itu di custom ulang dari mulai fibernya sama dari busanya kita custom sama kita pakein jok warna coklat. Terus yang motifnya yang diamond. Jadi jauh lebih dapat lagi lah konsepnya. Gitu. Jadi seperti itu, ini juga udah kita servis, udah kita ganti oli. Olinya pasti kita pakai Ipon karena lebih enak lagi di jalan. Ya. Ini pakai Iponnya yang 12. Ipon 12, 13, 14. Itu iPhone. Hey! Pause dulu. Jadi pakai Ipon full power katana 5 yang kalau salah 15W atau 10W ya? 10W kalau salah. Kemarin. Jadi udah kita bersih-bersihin semua udah. Yang rem juga kita pakai Brembo, jadi udah pasti lebih enak lagi, tahan sama panas, jauh lebih baik. Jadi buat sobat DM yang mau servis, jajan-jajan lucu, ganti oli, bisa langsung ke Dania Motor. Gimana caranya? Jangan lupa follow di IG @dania_motor. Di situ ntar ada di link di bio-nya ada link tree, langsung ke admin dan langsung jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Dania Motor. Hah? Entah terakhir. Subscribe dulu. Kalau mau dengar, subscribe dulu. Sekarang ya, harus sekarang. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya YouTube ini bisa berkembang lagi jauh lebih baik. Nah, sekarang bagi yang udah subscribe, nih, buru-buru subscribe nih. Loncengnya jangan lupa dibunyiin. Baru kita langsung kan. Jadi sekarang kita langsung cek sound. Suaranya kayak janda malam Jumat. Pelan-pelan pas sudah malam. Hanya Om Kibol yang tahu, kita nggak tahu. Gua cuma ngikutin yang di dalam aja bilangnya gitu. Jadi begitu, jangan lupa subscribe juga ya. Ya, bye.